Assalamualaikum teman-teman dan bunda-bunda semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Puasa hari ketiga masih semangat ya bun. Semoga selalu dilancarkan puasanya, rezekinya, segala urusannya pokoknya ya, amin. Nah ini tuh aku lagi bongkar belanjaan. Ini belanjaan yang seadanya. Karena yang kemarin aku ceritain, ini kan hari ketiga ya bun, aku post kuret setelah kuret. Jadi selama satu minggu itu, bahkan lebih sih ya, itu aku gak kemana-mana, bahkan gak belanja bulanan. Jadi ini yang belanja selalu suami aku. Setiap kali butuh apa-apa tinggal bilang aja, dia yang catat terus dia yang beli. Gini nih ya bun, kalau seorang istri, ibu rumah tangga, kalau lagi sakit itu banyak pekerjaan, bahkan yang hal sepele seperti ini, kebutuhan sehari-hari itu bakalan banyak yang ketunda, stoknya itu bakalan berkurang karena udah gak bisa ngapa-ngapain ya bun. Tapi alhamdulillah suami aku itu selalu memahami banget dan dia itu selalu membantu aku dalam apapun yang aku butuhkan. Jadi untuk urusan belanja seperti ini itu dia mudah banget dan gak kesusahan gitu. Jadi ini lanjut, aku mau nge-refill seadanya barang-barang yang udah dibeli sama suami aku. Karena di rumah ini kan kopi tuh udah habis banget ya bun. Biasanya aku tuh beli kopi bubuk yang ori gitu. Tapi aku pesen ke orangnya katanya lagi habis. Makanya ini aku beli yang sasetan. Suami aku maksudnya beli yang sasetan. Ini aku lepas-lepasin aja. Kalau aku ambil bubuknya satu persatu malah semakin lama ya bun. Karena kan ini sebenarnya untuk toples bubuk, tapi ya gak apa-apalah daripada berantakan, terlalu banyak tempat gitu malah gak rapi kelihatannya. Terus ini lanjut, aku mau isi box ini. Ini stok alhamdulillah masih ada ya yang dari bulan kemarin. Seperti stok bumbu dasar ini lumayan banyak alhamdulillah. Walaupun aku udah satu minggu lebih ini udah gak jarang masak ya, karena memang lagi keadaan itu gak fit. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai mendingan. Aku paksain terus buat gerak biar gak terlalu gimana ya, kebiasaan rebahan gitu loh bun. Walaupun sebenarnya ini capek banget sih ya, habis kuret kan. Tapi yaudahlah gak apa-apa, aku malah sumpah kalau ngelihat rumah itu yang berantakan. Ini ada kopi sasetan Torabika. Aku gak tahu sih ini ya bun ya, aku gak spill harga-harganya karena semuanya suami aku yang beli. Terus ada kecap, ada mie instan, cuman beli sedikit ya. Karena di rumah juga jarang makan mie instan. Sering kalinya cuman kalau lagi kepengen gitu aja. Terus ini ada susu Denko. Ini sebenarnya susu untuk bibi aku. Kadang dia suka pakai susu Denko ini dicampur sama gula gitu. Terus ini ada roti, aku taruh di meja makan aja. Ini semua susu-susu anak aku. Ini belinya eceran ya bun. Kalau eceran kan jatuhnya itu boros ya, selisihnya tuh banyak. Tapi yaudahlah gak apa-apa, gimana lagi, masih belum sempat untuk belanja bulanan. Dan ini aku natain seadanya, sekiranya cukup untuk 2 harian mungkin ya. Ini susunya untuk baby aku. Gak tahu, semoga aja nanti aku sempat untuk belanja bulanan, entah pertengahan bulan atau kayak gimana. Terus ini lanjut, aku mau refillin. Ini kemarin itu suami aku juga beli kayak bahan-bahan dapur gitu ya bun. Ada telur, bawang merah, bawang putih. Kalau untuk harganya aduh aku juga gak tahu ya, karena lagi-lagi suami aku yang beli. Tapi yang pasti harga semuanya yang ada di pasar itu lagi naik pakai banget. Telur, ayam, terus apalagi ya, pokoknya semuanya serba naik ya bun. Apalagi sekarang di tempat aku itu gula itu udah mulai langka. Tapi alhamdulillah stok gula aku tuh di rumah masih ada. Terus ini kemarin itu kalau suami itu laki-laki tuh udah biasa ya bun, kalau narik ya udah gitu-gitu aja. Jadi ini aku taruh aja sekalian. Kemarin tuh beli 1/2 kilo, gak tahu sih harganya berapa. Ini sisa 4-an, aku taruh langsung di tempatnya. Dan telurnya juga gak aku cuci karena aku taruh di suhu ruangan. Kalau untuk telur ini biasanya itu untuk baby aku tuh sukanya kalau kepepet gitu ya bun, gak ada lo apa-apa itu telur. Tapi dia tuh suka banget, bahkan paling habis itu kalau lauknya pakai telur. Terus ini bawang merah, bawang putih. Ini karena kelamaan di dalam plastik, bawang merahnya jadi kayak agak
berembun gitu ya, kayak basah-basah gitu. Mungkin nanti bakalan aku jemur. Sementara aku taruh sini dulu. Nah, ini kemarin ketumbar. Ketumbar ini udah habis ya. Ini kenapa nggak aku keluarin? Karena ini sisa dari sasetan yang kemarin baru aku masukin ya, Bun. Jadi itu bukan ketumbar yang lama. Terus ini sama aku timpa lagi ketumbar yang lainnya yang kemarin juga beli barengan gitu. Ini suami aku beli sasetan dan aku gak tahu sih harganya berapa. Mungkin sekitar 1.500-an gitu ya, Bun, untuk sasetan kayak gini. Kalau malesnya nge-refill sasetan tuh ya harus gini, harus disabarin karena satu persatu. Seharusnya sih beli yang satu botol atau satu plastik besar gitu ya. Alhamdulillah ini hari ketiga aku udah mulai puasa. Insya Allah kuat. Semoga aja udah gak ada flek-flek lagi. Karena aku benar-benar kangen banget bisa puasa ya, Bun. Karena kalau punya hutang puasa itu gak enak, gak tenang. Apalagi kan bulan Ramadan itu pahalanya itu berkali-kali lipat. Terus ini aku lanjut nata-natain lagi sisa-sisanya. Sama kresek-kresek ini bakalan aku jadiin buat sampah. Karena di rumah itu masih belum ada tempat sampah tuh yang ada di dapur. Nah, ini aku tatain semuanya. Aku tuh rencana ya, Bun, mau ngebersihin dapurku lagi karena itu stikernya udah lama ya mau aku lepas tapi enggak tahu sih kapan sempatnya. Terus ini lanjut aku mau nge-refill beras. Ini beras juga sisa sedikit. Ini kemasan yang 5 kilo kalau enggak salah. Aku masukin ke tempatnya aja karena kalau di luar kayak gini kadang dimainin sama baby aku. Pokoknya di rumah ini serba habis semua kalau nggak belanja bulanan. Kalau belanja sedikit demi sedikit ini malah jatuhnya tuh kayak pusing terus bingung ini harus diliatin terus menerus yang habis tuh apa. Terus ini lanjut, Bun, aku mau jemur. Ini kan kelanjutan dari videoku kemarin ya. Kemarin itu aku ngerendam spray ini satu minggu nggak aku cuci karena aku kan sakit ya, Bun, satu minggu lebih. Jadi ini ada 3 sprayan gitu. Terus ini juga jemuran yang kemarin karena cuacanya itu selalu mendukung, beberapa hari ini tuh selalu panas, beda sama yang bulan kemarin ya, Bun. Bulan kemarin kan sering banget hujan, udah duhur dikit gitu aja udah hujannya tuh deres bahkan sampai malam kayak gitu. Dan alhamdulillah ini udah kering semua, jadi aku ambilin semua ini. Dan cucian aku untuk lipat-lipat baju ini banyak banget, Bun, karena udah satu mingguan lebih nggak aku lipat-lipat. Jadi ya udahlah, mumpung aku lagi sehat, aku bakalan selesaiin semuanya biar bisa tidur nyenyak, biar bisa santai-santai, gak kepikiran, gak stres gitu ya. Bunda gitu juga gak sih, kalau pekerjaan gak beres itu malah gak tenang, mau tidur, mau santai-santai itu kayak kurang puas aja gitu loh. Terus ini lanjut, ini kemarin digosok langsung sama suami aku untuk pakaian baby aku, karena kan kalau kelamaan itu kayak mulai tumbuh jamur gitu ya, Bun. Jadi diputusin sama suami aku dicuci manual aja. Aku sih oke-oke aja karena kan yang nyuci juga suami aku. Terus ini aku mulai ngejemur semua spraynya. Itu ada sisa-sisa baju yang belum kering seperti yang tebel-tebel gitu, kayak jaket. Terus itu juga ada rok aku, itu tebel juga kayaknya, makanya belum kering. Ini sebenarnya ada 4 spray ya, Bun, tapi nggak cukup ini, makanya aku nyucinya 3 aja dulu. Aku beruntungnya punya spray stok banyak itu gini nih ya. Jadi kalau semisal lagi gak enak badan gitu, kira-kira untuk ganti-ganti itu masih ada banyak stoknya. Nah, ini karena kekurangan, ini kan jemuran aku udah mulai reok ya, udah mulai ada yang patah gitu. Jadi susah kalau jemurannya itu ada banyak banget, tapi bisa lah ya ini diatasi. Kegiatan aku hari ini benar-benar capek banget, Bun. Kelihatannya tuh sedikit dan cepat gitu ya, padahal ini tuh dipercepat videonya biar nggak terlalu lama juga. Dan ini dia cuciannya selesainya. Ekspresiku udah nggak enak banget, mencep, mau nggak mau ini harus diselesain. Ini cucian selama satu minggu lebih, Bunda. Ini nggak sempet di
apa ya, dikerjain sama sekali, karena kan yang ngurus rumah, bersih-bersih rumah, ngurus anak aku selama aku sakit tuh suami aku. Sedangkan dia juga nggak sempet untuk ngelipat baju ini. Karena ini aku udah mulai sehat, udah selesai kuretnya, jadi ya udah ini aku sempet-sempetin aja buat ngelipat bajunya. Bayangin ya, satu minggu lebih ini sebanyak ini. Dan dijalani aja, pokoknya pelan-pelan. Ini juga videonya aku cepetin, karena kalau yang karena belebet banget ngomongnya, karena kalau ngeluh itu nggak bakalan selesai-selesai ya Bu. Jadi dinikmati aja. Ini benar-benar banyak banget sih, dan sebenarnya yang paling banyak itu baju suami aku ya, karena dia itu orangnya selalu bersihan sih, sehari itu bisa sampai 2 kali gantinya, sedangkan aku sih cukup 1 kali aja ganti. Sehari pakai baju ini terus besoknya barulah ganti. Dan ini mumpung baby aku tuh masih tidur, makanya ini lancar-lancar aja. Biasanya kalau ada baby aku itu bakalan diobrak-abrik ini bajunya. Pasti enggak mungkin enggak. Lihat ini ya Bun ya, banyak banget ya Allah. Pokoknya kalau lagi sakit itu gak enaknya gini ini, pekerjaan semuanya itu bakalan ketunda. Aku gak bisa bayangin kalau semisal masih punya peliharaan kayak gitu, itu bakalan susah banget ya. Dulu kan aku suka banget sama kucing, gak tahu deh jadinya gimana kalau yang punya rumah majikannya ini sakit, itu bakalan tambah gak karu-karuan. Ini aja suami aku ada sisa 1 burung, itu aja hampir gak ke apa ya Bun ya, hampir nggak ke anu lah, pokoknya cuma dikasih makan minum kayak gitu kan, kasihan juga. Ini akhirnya aku pindahin ke wadah baju bersihnya tadi, sementara aku taruh sini dulu ya biar lebih rapi dan nggak jatuh. Nanti mungkin suami aku yang bagian mindahin ke lemari, karena ini asli aku capek banget. Bayangin ini cucian selama 1 minggu lebih ya Allah, banyak banget. Tapi aku ngelihatnya kayak gini, kadang kayak ngerasa gak nyangka ya, akhirnya pekerjaannya tuh bener-bener cepat selesainya. Apalagi nontonin video dari bunda-bunda semua yang aktivitas kegiatan ibu rumah tangga seperti itu. Seperti bersih-bersih, lipat-lipat baju kayak gini, itu juga jadi motivasi biar lebih semangat lagi buat beberes, apalagi untuk lipat-lipat baju seperti ini. Dan aku ini di rumah udah kebiasaan ya Bun, gak aku setrika. Setrika itu khusus seragam sama baju-baju yang bagus yang mau dipakai keluar gitu aja. Jadi ya gini ini untuk baju sehari-hari cukup dilipat aja dan langsung dimasukin ke dalam lemari. Bunda-bunda gitu juga gak sih? Karena ini kan banyak banget ya. Nyetrika itu menurut aku pekerjaan yang paling melelahkan. Dan boros sama listrik. Nah itu dia, baby aku udah bangun. Ini sebenarnya dia nangis. Ini gak aku lihat, karena kalau aku liatin dia bakalan semakin teriak-teriak Bun, semakin manja. Itu makanya dia mulai diem. Tapi dia itu ngobrak-ngabrik pakaian yang bagian depan. Ya Allah, tapi yaudahlah gak apa-apa. Terus ini tetap aku lanjutin. Jangan bosen ya Bun, ini gak selesai-selesai videonya, padahal udah aku cepetin loh. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu udah selesai juga, aku lipat-lipat bajunya yang seambre itu ya Bun, segunung lebih. Ini sementara aku taruh sini dulu, ntar sore aku lanjutin lagi, kalau enggak aku minta tolong suamiku buat natain di lemari. Makasih ya Bunda udah nonton video aku sampai akhir, semoga bermanfaat dan assalamualaikum.